Hendra Nur Prasetyawan, 24 tahun, warga desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Ponorogo, Jawa Timur, langsung digelandang petugas kepolisian Polres Ponorogo Senin sore. Remaja berusia 24 tahun ini terpaksa berurusan dengan polisi karena terbukti telah melakukan pembunuhan terhadap Eko Prayudi, 53 tahun, yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Pelaku nekat menghabisi nyawa ayah kandungnya karena tak terima mobil miliknya dijual oleh sang ayah tanpa ada izin. Aksi pembunuhan dilakukan pelaku di rumah milik Hadi Prayitno, saudaranya sendiri, pada tanggal 27 Agustus lalu. Saat itu korban tengah berada di rumah Hadi Prayitno untuk berkunjung ke rumah saudara. Tanpa disadari, pelaku yang datang dengan emosi karena mobilnya dijual langsung mendorong korban hingga membentur tembok. Usai jatuh tersungkur, wajah korban langsung disekap menggunakan bantal. Secara tertulis. Selisihan paham antara korban dengan tersangka, di mana korban dan tersangka ini masih hubungan anak dan bapak. Karena perselisihan itu dorong-dorongan, kemudian terbentur tembok dan jatuh dalam posisi tertelentang, dan dalam keadaan tertelentang itu si tersangka mengambil bantal yang tadinya diletakkan ke atas dada, kemudian untuk supaya tidak diketahui orang, sehingga si tersangka meletakkan di atas wajah. Sementara penetapan status pelaku menjadi tersangka berlangsung lama karena polisi masih harus memeriksa kejiwaan pelaku yang memang dikenal memiliki sedikit gangguan kejiwaan. Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat dengan pasal 338 Junto, pasal 351 ayat 3 KUHP tentang dugaan tindak pidana pembunuhan biasa dengan kurungan penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Ponorogo, Edi Saputra, GRTV.